Baik, kita ke daerah Temburong bersama dengan Nahdlatul Ayumi Nurhamizan. Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, walaupun ada sedikit demam, batuk dan juga selesma, alhamdulillah kita masih bersyukurlah kerana masih dapat lagi bersama ya rakan kita pada pagi ini. Ya, kita harapkan akan kembali sihat secepatnya ya, insyaallah itu yang kita harapkan. Baik, pastinya banyak bahan ada bahan yang akan dikongsikan dan juga info semasa dari daerah Temburong. Mungkin dapat kita ketahui keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini. Cuaca alhamdulillah begitu mengizinkan sekali, cerah sejak pada pagi ini dan apa yang kita harapkan juga cuaca ini akan berterusan baik bagi memudahkan lagi ya orang ramai untuk melakukan aktiviti terutama sekali aktiviti di luar. Baik, kita persilakan untuk Nahdlatul bersama dengan penonton kita pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Munira dan juga Daud Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan ya beberapa info semasa mengenai acara maupun aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Temburong. Baik, kita mula-mula sekali akan kongsikan di mana esok beberapa acara akan diadakan di daerah Temburong yang mana esok akan berlangsungnya ya Majlis Penutup Bengkel Seni Tari Tradisi Brunei anjuran Majlis Perundingan Kampung Batang Tuau yang mana acara akan diadakan bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Utama Bumi Putera Pekanbangar bermula pada pukul 2 petang esok ya. Jadi kepada para peserta yang terlibat di dalam acara ini supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir bagi mengikuti lagi Bengkel Seni Tari Tradisi yang mana sebenarnya diadakan selama 3 hari bermula pada 6 hari bulan Mac yang lalu dan majlis penutup akan diadakan esok ya 8 Mac 2020. Dan sementara itu esok juga akan diadakan majlis perasmian bagi teratak MFF iaitu Mumin Family Foundation ya. Satu lagi teratak ataupun guest house ya yang ada di daerah Temburong ini yang mana majlis perasmian akan diadakan pada pukul 11 pagi ini pada pukul 11 pagi esok bertempat di nombor 21 simpang 628 Kampung Ratai Mukim Bokok ya. Jadi ada itu beberapa info yang dapat kita kongsikan dan seterusnya kita akan saksikan dan juga beralih pula untuk menyaksikan ya suasana di sekitar Expo Satu Kampung Satu Produk yang telah berlangsung baru-baru ini. Itu kita saksikan bersama. Pelbagai produk yang dihasilkan oleh majlis-majlis perundingan mukim dan kampung di daerah ini boleh didapatkan semasa berlangsungnya Expo Satu Kampung Satu Produk Daerah Temburong yang berlangsung di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar baru-baru ini. Expo yang diadakan selama 3 hari antara lain menjual produk-produk seperti pelbagai jenis makanan kering, makanan mentah dan sebagainya. Di samping menjual produk-produk yang dihasilkan oleh majlis-majlis perundingan mukim dan kampung, Expo ini juga menjual hasil produk persendirian termasuk hasil pertanian, perikanan dan juga kraftangan. Area ini kami ada jual bagian produk selain daripada itu kami ada cacah macam-macam jenis lah cacahnya masa ini musim berbuahan. Kami ada membuat cacah, biskut daripada Ambulong, Iliran Ambulong, Sapit Ambulong sama Kubal. Bagi pendapat saya, alhamdulillah jua ini pun untuk mencana perekonomian ahli-ahli biro mukim MPK Batu Apoi. Sambil-sambil itu juga ada juga kami anukan ini ahli-ahlinya juga akan ikut berjualan ini. Alhamdulillah juga lah.
Selain daripada di Tomburong, di Kadai Kampung tu, kami ada juga mengantar di RGC Bandar, Arah Bunga, di Yayasan sama di Airport. Kalau yang kami menampah itu, sekiranya kalau orang itu menampah banyak, kalau kelurusan kami ke bandar, kami membawakan sendiri. Kalau dari sini, main berkontak saja, kami menunggu atau menunggu di Bangar ataupun kami mengantar ke rumah. Harapan kami yang akan datang macam di anulah dia ekspuskan kami berjualan ane walaupun di Tomburong walaupun di anulah di bandar. Dalam ekspo masa ane saya berjual ane keripik keladi, pisang masin sama yang manis. Yang membuat kampung Belais juga rame-rame menjual membuat maksud anu bawang ini masa ini bawang ini belum sanggup nih karena mahal kan ini yang kami produk ini saja tiga macam ini dulu atau saja oke lah pulang tuh ya masa ini pun ada sudah nih yang memboking keladi tapi belum ini masa ini keladinya pun payah juga macam harga memang harga mahal tapi terpaksa kami membuat pasal di orang guna bah awal tempahan sudah tuh keripik keladi ini bah. Setakat ini perasaan ini mana setakat ini bagus lah macam produk-produk anu kami anu bah. Expo Satu Kampung Satu Produk bertujuan bagi mempromosikan daerah Tomburong sebagai destinasi pelancongan di mana melalui expo seumpama ini dapat dijadikan platform untuk menonjolkan hasil-hasil jualan produk dari daerah Tomburong kepada orang ramai khususnya para pengunjung dari luar daerah maupun pelancong dari luar negeri. Jualan Expo merupakan inisiatif para peniaga dalam menjana ekonomi penduduk di daerah Tomburong termasuk majlis-majlis perundingan kampung. Yang kami jual kelupis inti udang gala, kelupis kosong, wajit Tomburong, lapat udang gala. Macam kita lah pendapat adanya expo macam mana diadakan bagi kita sendiri. Anu juga boleh lah macam menggalakkan anu produk-produk kampung mengeluarkan bah. Boleh lah diteruskan kalau masih ada macam mana. Baguslah diadakan bagi peluang orang anu nak NPT. Ini biasa anda banyak terbuat, jadi ya tak nanas semua kopi madu keripik kentang. Selama ini alhamdulillah lah, ada jua anu lah, biasa-biasa jua, menggalakkan. Apa pendapat kita lah adanya expo macam ini yang menampilkan ataupun melibatkan MPK-MPK? Kalau pendapat saya memang baik jua macam ini. Kadang-kadang tani anu kan ada macam tujuan tani untuk mengapa anu kan bagian impian ni ya tah atau yang baiknya macam tu mengekspos lagi macam tu untuk masa depan kalau untuk masa depan macam anulah akan datang akan ditambah lagi macam tu produk-produk mana yang anu tu macam kalau kami mampu kami buat lagi yang ada yang macam produk lain lagi. Produk yang jual minyak kawang, bakul rotan, bakul plastik, kuih jala. Untuk yang masa ni, alhamdulillah jual. Ada jual daripada bandar dari Malaysia pun ada jual air limbang dari KK. Kalau pendapat aku di macam diteruskanlah dari MPK di mana-mana lah MPK tempat yang ada lah. Sebab bagi peluang untuk orang yang MPK ke biar dorang senang kan berjual. Kalau di Anyam banyak-banyak pun ada guna juga kalau tidak berjual kan. Expo seumpama ini akan memberikan peluang kepada peniaga-peniaga kecil maupun sederhana
untuk menjana ekonomi mereka di samping memberikan peluang kepada mereka mempromosikan lagi produk Satu Kampung, Satu Produk di daerah Temburong.